admin anak-anak sependidikan. Masyarakat sependidikan ini sendiri setiap hari dari sependidikan. Ada Tuhan juga. Tetapi saya yakin ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Bina Bondo. Artinya dikenal. Karena dia di pelosok-pelosok Papua, pelosok-pelosok Aceh dan segala macam, ini diputar. Seluruh bioskop, alhamdulillah, dia memutar karena ketertarikannya. Dan juga mungkin karena perangkatnya dengan klik. Dan itu adalah lembaga seni budaya di bawah AHK, yang kebetulan saya pimpin. Nah, ini akan membuat film-film lain, film AHK, kemudian ada di laut, kemudian cerah, tujuan Kejadian Ponto untuk mempromosikan film The Toeng, misteri ayunan nenek yang memang cerita rakyat berdasarkan legenda rakyat yang masih hidup sampai sekarang yang ada di Kejadian Ponto di Bangkala ini. Kalau secara pribadi kan kami mau mengungkap dan mengangkat kebudayaan atau mitos-mitos yang ada di sini. Jadi itulah kira-kira, karena itu kita minta dukungan kepada pemerintah dengan semua jajarannya. Yang saya memang berharap bahwasanya jangan ada satupun ASN, ada jangan satu ada desa. Kalau bisa, jangan ada satupun orang Kejadian Ponto tidak menonton ini. Kenapa? Karena ini seperti Cepat Sekda bilang, jangan sampai diceritakan sama orang lain. Ini cerita menarik. Betul. Kira-kira gitu. Film ini digarap tahun berapa, Kak? Dan bisa lolos? 2018 digarap, tapi karena memang banyak sekali masalah pas mau tayang yang lalu, dapat pandemi ini, jadi tertunda. Kita tidak mau nunggu lagi, karena ini pandemi tidak tahu kapan selesainya, ya putar aja deh. Apa yang menginspirasi Bapak sehingga ingin menonton film ini? Ya. Hanya satu petunjuk. Waktu itu memang ada observasi dari kawan kami, sutradara itu jalan-jalan dan dia tahu ada bukit toeng. Dalam kebudayaan, dalam tradisi kita, kalau ada penamaan begitu, pasti ada peristiwa di balik. Itu saja yang jadi pegangan. Setelah survei kiri kanan dan segala macam survei untuk mencari tahu apa kejadian apa di sini, tidak ditemukan. Nah, itulah sampai saya berinisiatif untuk bikin ritual. Ritual itu ada orang Indigo panggil nenek Toin memasuki orang Indigo itu di gedung kesenian. Saya kira aku kenal gitu perempuan itu. Kalau dia juga orang Pers. Rencana di bioskop, berapa bioskop yang rencana akan diputarin, Pak? 126 bioskop di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kecuali Jawa Timur. Jawa Timur itu tutup, tidak ada bioskop buka. Sampai di Papua, di Sorong, di Jayapura itu. Berarti tetap lebih tinggi dari The Toeng daripada ini yang Silar yang kemarin ini, apa? Kalau yang 20 bioskopnya berapa? Ya, kalau misalnya tentang jumlahnya, jumlah penontonnya kami tidak tahu. Tetapi kalau jumlah bioskop ini rekor. Rekor ya? Terbanyak selama semua film produk Sulsel, produk Makassar. Inilah bioskop terbanyak. 126 bioskop. 126 bioskop.